Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا هداة مهتدين إلى صراطك المستقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد حاضرين والحاضرات إخوان أخوات para jamaah bapak-bapak ibu-ibu mas-mas mbak-mbak yang saya hormati dan saya muliakan rahimanu rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Wa azzani Allahu wa iyyakum, dan semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Wa waffaqani Allahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa menggapai ridha dan kecintaannya. Puji syukur senantiasa mengawali perjumpaan kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, wabil khusus terkhusus pada kesempatan malam ini. Walhamdulillah Rabbil Alamin, Allah masih memberikan sisa-sisa umur kepada kita, yang mudah-mudahan sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita ini bisa kita pergunakan semaksimal mungkin untuk mencari bekal menuju perjalanan yang sangat panjang, yaitu perjalanan di alam akhirah, yang mana lamanya waktu kehidupan di akhirat sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Hajj, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu. Ibnu Abbas mengatakan satu hari di sisi Tuhanmu, maksudnya di akhirat, satu hari di akhirat ka alfi sanatin mimma ta'udun adalah seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Dalam hitungan kalian maksudnya dunia. Ya. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Antum hidup 100 tahun di dunia, itu baru 1/10 satu hari di akhirat. Alangkah singkatnya kehidupan kita di dunia. Dan alangkah ruginya kita kalau kita tidak manfaatkan waktu, umur yang Allah berikan kepada kita untuk mencari bekal. Dan tidak ada bekal yang terbaik selain ketakwaan kepada Allah. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal oleh kalian. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian butuhkan nanti adalah ketakwaan. Kita semua hadir di sini di sela-sela kesibukan kita setiap hari, walhamdulillah Allah masih berkenan memberikan waktu, walaupun waktu yang diberikan adalah sisa-sisa kesibukan kita. Kita tetap bersyukur kepada Allah. Kita tetap bersyukur kepada Allah walaupun yang diberikan adalah sisa waktu, tapi tidak tertutup kemungkinan sisa waktu yang diberikan itu menjadi sebuah waktu yang sangat bermanfaat jika kita pergunakan sebaik mungkin. Kita kumpul di sini adalah untuk tafaqquh fiddin, tidak lain dan tidak bukan tafaqquh fiddin tujuannya adalah kita bisa memiliki kualitas amal yang baik, bukan kuantitas amal, tapi kualitas amal. Amal yang akan dinilai bukan kuantitasnya, tapi kualitas. Dan amal itu berkualitas jika terpenuhi 2 kriteria. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim, kriteria yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah. Meneladani
apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka jangan melihat banyak dan sedikitnya amal yang bisa kita kerjakan. Maka jangan lihat kesempatan amal lama atau sebentar yang Allah berikan kepada kita, tapi lihatlah kualitas. Setiap kita mau beramal harus didasari dengan ilmu, sehingga dengan ilmu kita bisa ikhlas dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, sehingga amal kita berkualitas, sehingga nanti insya Allah itu menjadi amalan yang bermanfaat, menjadi bekal kita di perjalanan yang sangat panjang di kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99 atau ayat terakhir. Ini yang akan kita kaji pada kesempatan yang sangat-sangat singkat ini. Mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada ayat yang cukup pendek dalam surat Al-Hijr ayat 99. Silahkan dibuka mushafnya atau bisa dibuka Android-nya. Tapi kalau ada telepon masuk jangan diangkat. Nanti Android-nya dibuka ternyata yang masuk adalah orang mau menghubungi, mohon di silent atau dinonaktifkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Ya. Di sini Allah menggunakan kata hatta, sampai. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, ya, hatta di sini masuk pada fi'il. Fi'il itu dalam bahasa Indonesia kata kerja. Yang fi'ilnya ya'ti menjadi ya'tiyaka. Kalau dalam ilmu nahwu namanya ini amil nasab gitu ya. Ada yang pernah belajar nahwu? Saya ingin tahu, angkat tangan yang pernah belajar nahwu. Kok enggak ada yang angkat tangan? Gimana saya mau menjelaskan sisi kaidah bahasa Arab kalau enggak ada yang belajar ilmu nahwu ya, bingung nanti, bingung dan bengong. Ya, kita kenalkan sedikit ya. Jadi ada fi'il, fi'il itu dalam bahasa Indonesia biasa disebut kata kerja. Kata kerja, kalau dalam bahasa Arab ada kata kerja lampau, kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lampau, waktu yang sedang dihadapi atau waktu yang akan datang. Ya, di sini fi'il atau kata kerja yang dipakai oleh Allah dalam ayat ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan waktu yang sedang dialami, dijalani atau waktu yang akan datang. Di sini diawali dengan kata hatta. Hatta itu kalau masuk dalam fi'il mudhari itu berfungsi sebagai penasab. Apalagi itu penasab. Yang faedahnya adalah lil ghayah. Ghayah itu menunjukkan puncak, akhir. Akhir, menunjukkan akhir, klimaks. Berarti apa? Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, jangan berhenti menyembah sampai datang kepadamu keyakinan. Ya, nanti ada sebagian orang mengatakan, wah, saya sudah yakin berarti leren le sholat. Saya sudah yakin berarti sudah selesai. Gitu ya? Ya, nanti kita jelaskan. Mari kita lihat penafsiran dari para salaf terdahulu ketika menafsirkan ayat ini. Yang tersebar di masyarakat kaum muslimin, metode penafsiran ada dua model. Yang pertama adalah tafsir birriwayah. Yang kedua adalah tafsir birra'i. Ya. Dan sekarang sedang dikembangkan di tengah-tengah kaum muslimin metode tafsir yang kedua, tafsir birra'i. Tafsir biriwayat itu adalah tafsir yang mengacu kepada riwayat-riwayat hadis yang sahih. Ya. Tafsir birra'i adalah tafsir yang mengacu kepada logika. Sekarang sedang dikembangkan sebagian orang, yang sebenarnya bukan sedang dikembangkan, sedang digunakan untuk merusak Al-Quran. Ya. Saya pernah dapat beberapa buku yang mengajarkan tentang tafsir yang ada di toko-toko buku itu. Sempat kita baca model yang kedua ini. Yang sebenarnya
Itu adalah metode penafsiran yang biasa digunakan oleh para pendeta untuk menafsirkan kitab Injil. Akan tetapi sekarang diusung sebagian kaum muslimin untuk menafsirkan Al-Quran. Gimana kira-kira? Ya, ya silahkan dipikirkan sendiri. Tafsir yang benar adalah tafsir birriwayah. Ya, tafsir yang mengacu kepada riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari sahabat-sahabatnya. Ya, sebagaimana Imam Ibnu Katsir juga menyindir di bagian muqaddimah kitab beliau tentang orang yang memahami Al-Quran dengan logika, maka dijamin pasti akan menyimpang. Mari kita lihat bagaimana para ulama menafsirkan ayat ini dengan mengacu kepada penafsiran para salafus saleh atau dengan metode penafsiran tafsir birriwayah. Ya. Al-Imam Al-Bukhari menukilkan beberapa riwayat di dalam menafsirkan ayat ini, di antaranya adalah riwayat dari Salim bin Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu taala anhu, yang itu juga riwayatnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya. Ya, di sana banyak sekali riwayat yang sahih dari mufassirin dari kalangan para sahabat dan murid-muridnya para sahabat seperti Qatadah dari kalangan tabi'in, kemudian Mujahid, Al-Hasan dan yang lain. Kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat yang ada, semuanya menafsirkan kata hatta ya'tiyakal yakin. Yang dimaksud dengan al-yakin adalah al-maut. Apa al-maut? Kematian. Ya. Sehingga wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu. Beribadahlah kepada Tuhanmu Allah. Jangan pernah berhenti sampai datang kepadamu kematian. Berarti Bapak Ibu sekalian, kita wajib beribadah kepada Allah, tidak boleh berhenti sebelum ajal menjemput kita. Ya. Lalu bagaimana dengan sebagian penafsiran yang menafsirkan al-yakin secara zahiriyah, secara zahir, secara tekstual? Ini, kita kadang dikatakan ini kelompok yang menafsirkan secara tekstual. Ini yang benar yang mana? Padahal para ulama kita mentafsirkan Al-Quran selalu mengacu dengan riwayat-riwayat para salafus saleh. Tapi kadang-kadang diputar balik, dituduh ulama kita ini dituduh apa? Ya, kelompok tekstual gitu. Yang mana itu? Ya, ya biarlah. Yang penting Allah yang menilai. Adapun penafsiran para salaf dalam riwayat-riwayat yang ada yang menafsirkan al-yakin adalah al-maut, ini juga diperkuat ayat-ayat yang lain seperti dalam surat Al-Muddathir, ya, ayat 42 sampai 47 tentang ahlu nar. Ketika masuk ke dalam neraka ditanya oleh para malaikat, kenapa kalian masuk neraka? Masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, karena kami bukan termasuk orang yang mengerjakan salat. Orang dikatakan orang tidak mengerjakan salat itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama enggak pernah salat sama sekali, kemungkinan yang kedua salat terus pensiun. Jadi salatnya pakai istirahat, cuti terus mati. Ya gitu ya. Walam nakunut imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami tidak termasuk orang yang suka memberi makan orang miskin. Sebagian ahli tafsir membawakan riwayat tidak memberikan makan orang miskin, maksudnya adalah tidak membayar zakat. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami adalah termasuk orang yang suka berbicara kebatilan bersama orang-orang yang membicarakan kebatilan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan adanya hari kiamat. Hatta atanal yakin, sampai datang kepada kami keyakinan. Yang dimaksud adalah kematian. Karena di dalam ayat ini adalah menceritakan apa? Menceritakan ashabun nar, penghuni neraka,
yang mereka meninggalkan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah, ya, baik itu sholat tidak dikerjakan, membayar zakat tidak dikerjakan, sebaliknya ke berbagai kebatilan dilakukan, termasuk kekufuran dilakukan, yaitu berupa kufur kepada yaumuddin, kufur terhadap salah satu dari rukun iman. Hal itu seperti itu keadaannya sampai datang keyakinan. Ya, ini disepakati al-yakin di sini adalah kematian. Jadi mereka-mereka itu yang dimasukkan ke dalam neraka saqar, apa sebabnya? Sebabnya mereka satu, tidak mengerjakan sholat, dua, tidak membayar zakat, tiga, berbicara kebatilan, kemudian kufur kepada hari kiamat. Hal itu terus ada pada diri mereka sampai datang kematian. Ya, ini ayat yang memperkuat penafsiran tadi di atas, walaupun sebenarnya sudah cukup dari riwayat-riwayat yang ada tentang penafsiran al-yakin adalah al-maut. Kemudian dalam Sahih Bukhari ada satu riwayat, sebuah kisah sebenarnya. Kisah seorang wanita yang bernama Kharijah ibn binti Zaid ibn Thabit. Ya. Beliau menceritakan adanya seorang wanita Ansar, ya, bahwa pernah ada seorang wanita Ansar yang mendengarkan atau menyaksikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengunjungi salah seorang sahabatnya yang bernama Utsman ibn Maz'un dalam kondisi sakit parah, akan tetapi ketika Rasulullah sudah sampai ke kediaman sahabat Utsman bin Maz'un, beliau dalam kondisi sudah wafat. Ketika Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu wafat, maka para sahabat yang ada di sekelilingnya mendoakan kebaikan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali, "Amma huwa faqad ja'ahul yaqin," kata Nabi. Adapun dia, si Utsman bin Maz'un ini, benar-benar yakin sudah datang kepada dia. Di sini dengan kalimat ja'a. Kalau tadi di atas ayatnya ata, datang. Dia. Datang kepadanya, sungguh sudah datang kepadanya keyakinan. Apa maksudnya? Jadi ketika seseorang itu mati, itu yakin. Ya. Sayangnya kalau yakinnya sudah mati itu terlambat, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang yakin terhadap kebenaran dari sekarang sampai akhir hayat kita. Ada sebagian orang yakinnya tumbuh, muncul di dalam hatinya setelah datang kematian. Terlambat sudah. Rasulullah mengatakan, adapun dia, Utsman bin Maz'un, itu sudah didatangi oleh keyakinan. Apa maksudnya sudah didatangi keyakinan? Didatangi kematian. Wa inni la arju lahul khair, dan sungguh aku berharap kebaikan untuknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Banyak sekali riwayat-riwayat yang seperti ini, dan juga dalam Al-Qur'an tadi di antaranya. Yaitu kata-kata al-yakin ketika disebutkan datang kepadanya yakin, itu maksudnya adalah kematian. Itu bukan hanya dalam 1-2 ayat, dalam banyak ayat. Dalam riwayat juga banyak sekali. Ya, yang ahli lughah sendiri tanpa melihat riwayat yang ada itu pun bisa memahami yang dimaksud adalah kematian. Dari konteks kalimatnya sudah jelas menunjukkan itu maksudnya adalah kematian. Ya. Dilihat waktu itu ketika Rasulullah mengungkapkan kalimat tersebut, waktu itu Utsman bin Maz'un sudah meninggal. Ketika Rasulullah menimpali, sungguh telah datang kepada Utsman keyakinan. Apa maksudnya? Orang semuanya tahu. Yang hadir di situ semuanya tahu keyakinan itu maksudnya kematian dia. Karena ketika orang itu sudah mati pasti yakin. Ya. Kalau orang itu sudah mati pasti yakin. Tapi kalau orang itu yakin belum tentu mati, walaupun nanti akan mati gitu. Sekarang kita yakin tapi belum mati kan? Ya, saya ulangi sekali lagi. Kalau orang itu sudah meninggal dunia pasti yakin. Segala apa yang diingkari di masa hidupnya, ya, seperti mengingkari adanya Rabbul Alamin, mengingkari adanya hari kiamat, mengingkari adanya adab kubur, mengingkari adanya yaumul ba'ats, ketika datang kematian maka pasti yakin. Yang tadinya diingkari di masa hidupnya berubah semua diyakini. Dan itulah yang disebut dengan ainul yakin. Makanya para ulama membagi
al-yakin itu ada tiga. Yang pertama adalah ilmul yakin, yang kedua adalah ainul yakin, yang ketiga adalah hakul yakin. Ilmu yakin itu adalah keyakinan yang muncul dikarenakan karena pengetahuan. Yang kedua adalah ainul yakin, keyakinan yang muncul karena melihat. Yang ketiga adalah hakul yakin, ya, keyakinan itu muncul dikarenakan merasakan langsung apa yang diyakini. Orang yang meninggal yang mana kira-kira? Yang kedua atau yang ketiga? Ya. Karena orang yang sudah meninggal itu akan melihat segala apa yang telah dikatakan dalam Al-Quran ada, dalam hadis Nabi yang dulu orang mengingkari, ketika sudah mati tahu, oh ternyata ada azab kubur ya. Ya. Bahkan hakul yakin dipentungi langsung oleh malaikat. Oh iya, saya baru percaya gitu kan. Begitu. Tapi sayang itu keyakinan yang sudah terlambat gitu ya. Adapun keyakinan yang bermanfaat dan yang menjadi ujian untuk kita semuanya adalah yakin yang pertama, yaitu ilmul yakin. Kita tidak pernah melihat alam kubur, tapi kita yakin. Kenapa? Ada ilmu. Dari ilmu pengetahuan yang dikhabarkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, ya, kita menjadi yakin ada azab kubur dengan ilmu yakin. Nanti kalau kita sudah meninggal akan jadi ainul yakin, bahkan hakul yakin. Begitu. Jadi makna dari al-yakin tadi dalam ayat tadi adalah kematian. Sehingga berdasarkan ayat ini, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu jelas ayat ini menerangkan bahwa umat manusia diwajibkan beribadah kepada Allah dan tidak boleh berhenti sampai datang kematian. Sehingga selagi hayat masih dikandung badan, kita masih dalam perjalanan kehidupan duniawi ini, maka kita wajib terus beribadah dalam kondisi seperti apapun. Bahkan dalam kondisi sakit pun kita harus beribadah kepada Allah. Makanya dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang sakit pun salat. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan shalli qa'iman. Salatlah kamu sambil berdiri. Fa illam yastadi fa qa'idan. Kalau tidak mampu salat sambil berdiri, maka sambil duduk. Fa illam yastadi fa muttaji'an. Kalau tidak sanggup salat sambil duduk, maka sambil berbaring miring. Ya. Yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di dalam hadis ini bahwa seseorang dalam kondisi sakit pun wajib mengerjakan salat. Ya, wajib hukumnya mengerjakan salat. Tidak boleh berhenti. Ya. Bahkan para ulama fikih pun sepakat orang yang sakit sangat parah selagi akal pikirannya masih jalan, ya, masih normal, maka dia wajib mengerjakan salat. Dengan cara bagaimana? Sesuai dengan kemampuannya. Kalau nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk sambil berbaring miring, ya. Kalau nggak bisa sambil miring, terlentang juga boleh. Ya. Bahkan Rasulullah pun mengajarkan, di dalam Al-Quran juga diajarkan tentang apa yang disebut dengan salat al-khauf, salat dalam kondisi takut, yaitu salat ketika dalam kondisi perang. Ya, dengan beberapa tata cara yang diajarkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika tata cara tersebut tidak bisa dilakukan karena kondisi perang yang teramat dahsyatnya, nggak sempat mau sujud rukuk, maka sampai-sampai para ulama mengatakan sholat itu dikerjakan sambil berperang. Dengan cara gimana? Semampunya, gimana pun caranya, gitu. Jadi sampai-sampai demikian. Kenapa? Karena memang dunia ini adalah darul amal wala jaza. Kata sebagian salaf bahwasanya dunia ini adalah kampung untuk beramal, bukan kampung untuk memetik hasil buah pahala. Beda nanti di akhirat adalah al-akhiratu darul jaza. Gitu kan? Akhirat itu adalah kampung untuk menerima balasan. Kita sekarang berada di kehidupan, fase kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan duniawiyah. Fase kehidupan ada berapa? Satu, kehidupan rahim. Yang kedua adalah kehidupan duniawiyah. Yang ketiga adalah kehidupan barzah. Yang keempat adalah kehidupan akhirat. Ya. Kehidupan rahim,
kita tidak dibebani taklif, kita tidak dibebani beban ibadah apapun, karena kita belum mukallaf ketika masih dalam rahim ibu kita. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam perut ibu kita enggak dihukumi apa-apa. Kita waktu di perut ibu kita nendang-nendang itu jantungnya ibu kita sampai mungkin pingsan ibu kita, tidak dihukumi apa-apa. Iya kan? Waktunya azan, waktunya masuk sholat, kita enggak sholat waktu itu, tidak berdosa karena memang belum mukallaf. Karena memang alamnya, kehidupannya kehidupan yang bukan hayatut taklif, bukan kehidupan taklif, bukan kehidupan yang diberi beban syariat. Baru setelah kita lahir di muka bumi ini, kehidupan duniawi inilah kehidupan yang disinilah kita diwajibkan untuk menjalankan syariat, yang disebut dengan taklif, beban syariat di sini kita. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Jadi tidak ada istilah istirahat dari beribadah. Dan itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya hidup di dunia, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan ibadah hanya kepada-Ku saja. Jadi kita diciptakan hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kematian datang menjemput kita, sebagaimana dalam ayat tadi. Kemudian para jamaah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, adzan Isya jam berapa? Jam 18.46, masih ada waktu. Kita lanjut dulu ya. Al-Imam Ibnu Katsir, setelah kita tahu tadi bahwasanya surah Al-Hijr ayat yang terakhir ini menunjukkan kita diwajibkan beribadah kepada Allah, tidak boleh berhenti sampai datangnya kematian kepada kita. Ini harus kita yakini. Sehingga jangan pernah kita punya keyakinan ataupun punya anggapan bahwa kita boleh meninggalkan ibadah kepada Allah. Ya, boleh meninggalkan kewajiban-kewajiban seperti sholat dan yang lain. Ya, sementara kematian belum datang kepada kita. Dalam kondisi seperti apapun, selagi kita masih masuk dalam kategori mukallaf. Kecuali kalau kita bukan mukallaf. Mukallaf itu apa? Balik berakal. Jadi akal kita normal, kemudian sudah balik. Selagi akal kita sehat, ya, tidak gila, ya, maka wajib terus kita beribadah kepada Allah. Kemudian sudah balik ya, sudah balik dengan batasan-batasan balik yang mungkin bisa dipelajari dalam kitab fikih. Maka pada saat itu kita wajib beribadah terus tidak berhenti kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Akan tetapi, ayyuhal ikhwah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada sebagian yang menafsirkan firman Allah hatta ya'tiyakal yakin secara tekstual sebagaimana teksnya, sehingga muncullah satu anggapan kalau orang beribadah kepada Allah dan sudah sampai pada taraf yakin, ya, setelah beribadah itu kemudian menjadi orang yang benar-benar yakin Allah sebagai Rabb-nya, ya, maka pada waktu itu diperbolehkan berhenti beribadah. Atau sakata anhu taklif, kata para ulama, beban taklifnya sudah gugur katanya. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir tentang masalah itu, dan ini di masyarakat ada pemahaman yang seperti itu. Qala Ibnu Katsir fi tafsirihi wa yastadillu biha ala takhti'atin man dhahaba minal mulahidah ila anna al-murada bil yakin al-ma'rifah. Kata Ibnu Katsir, ada sebagian orang yang menyimpang, ya. Ada sebagian orang yang menyimpang menjadikan ayat tadi sebagai dalil, ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai datang kepadamu yakin. Ya. Ada sebagian orang yang menyimpang menjadikan ayat tersebut sebagai dalil, sebagai argumentasi bahwa yang dimaksudkan dengan yakin itu adalah al-ma'rifah,
Di sana ada sebagian orang yang membagi tingkatan syariat itu menjadi tingkatan Islam. Syariat, makrifat, hakikat, wihdatul wujud. Makin tinggi makin bablas. Dan yang memiliki pemahaman seperti ini biasanya menganggap yang senang ngaji, senang beribadah ini dianggap ini kelasnya masih kelas syariat. Kalau saya sudah makrifat atau hakikat atau bahkan wihdatul wujud. Itu sekedar cerita atau memang ada? Apa kira-kira jawabannya? Ada. Ya. Yang ngomong ini pernah belajar masalahnya. Jadi bukan cerita gitu kan. Kan apa kata Ibnu Katsir? Ibnu Katsir ngomong seperti ini sebelum saya lahir loh. Sebelum kita ada. Apa kata beliau? Ada sebagian kelompok yang menyimpang yang menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa yang dimaksudkan yakin adalah ma'rifah atau orang ma'rifat gitu ya. Famata wasala ahaduhum ilal ma'rifah saqata anhu at-taklif. Maka barang siapa di antara mereka yang sudah sampai level ma'rifat, maka gugur beban taklif darinya. Salat yang tadinya wajib berubah menjadi enggak wajib. Ya salatnya suka-suka aja lah, kalau mau salat monggo, kalau enggak juga enggak dosa. Yang haram-haram sudah enggak haram. Ya kalau bisa ditinggalkan bagus, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Sehingga orang yang level itu kadang-kadang keluyuran ke diskotik, main perempuan, minum khamer, katanya kelasnya kan beda. Kalau ente kan baru syariat, lah itu sudah makrifat itu. Jadi jangan disalahkan. Pernah dapat yang seperti itu? Pernah apa sering? Ya, kata beliau saqata anhu taklifu indahum. Menurut mereka, orang yang sudah mencapai level makrifat itu gugur beban syariatnya, sudah tidak wajib lagi. Apa kata Ibnu Katsir? Ini saya menukilkan perkataan Ibnu Katsir. Yang mau protes, protes kepada Ibnu Katsir, bukan kepada saya. Kata Ibnu Katsir, wa hadza kufrun wa dalalun wa jahlun, kata Ibnu Katsir. Saya cuma nukil loh, jangan protes ya. Kata Ibnu Katsir, ini adalah kekufuran, ini adalah kesesatan, ini adalah kebodohan, kata Ibnu Katsir. Silakan buka dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan, menjelaskan tentang tafsir surat Al-Hijr ayat 99 ini. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir, silakan dibuka. Ya. Apa kata Ibnu Katsir selanjutnya? Beliau membantah anggapan tersebut dengan mengatakan fa innal anbiya'a alaihimus salam kanu hum wa ashabuhum a'laman nasi wa kanu a'rafahum bihuquqihi a'laman nasi billahi wa a'rafahum bihuquqihi wasifatihi وَمَا يَسْتَحِقُّ مِنَ التَّعْذِيمِ وَكَانُوا مَعَ هَذَا أَعْبَدَ النَّاسِ وَأَكْثَرَ النَّاسِ إِبَادَةً وَمُوَاظَبَةً عَلَى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ إِلَى نِهَايَةِ إِلَى حِينِ الْوَفَاةِ. Kata beliau, Al-Qamakal. Kata Ibnu Katsir, beliau membantah anggapan sebagian orang yang punya pandangan bahwa ayat di atas menunjukkan kalau orang sudah mencapai level yakin, yang maksudnya adalah sudah sampai level ma'rifat, maka gugurlah beban syariat baginya. Yang wajib menjadi tidak wajib, yang haram menjadi tidak haram. Ya. Dibantah oleh beliau, ini adalah kekufuran, ini adalah kesesatan dan kebodohan. Kenapa? Karena sesungguhnya para nabi dan sahabat-sahabatnya para nabi, mereka adalah manusia yang paling tahu tentang Allah. Siapa yang lebih kenal Allah? Para nabi atau kita, kan gitu kan? Para nabi dan sahabatnya yang lebih tahu tentang Allah atau kita, kan gitu. Siapa yang lebih yakin dengan Allah? Para nabi dan sahabatnya ataukah kita? Tentunya jawabannya sudah jelas. Akan tetapi apa yang terjadi?
Yang terjadi adalah mereka, para nabi dan sahabat-sahabatnya, kanu a'badan nasi wa aktsaran nasi ibadatan. Mereka adalah manusia yang paling banyak ibadahnya kepada Allah, paling bersungguh-sungguh ibadahnya kepada Allah, dan mereka terus-menerus melakukan kebaikan sampai ajal menjemput mereka. Tidak ada kisah seorang nabi pun, tidak ada kisah seorang sahabat pun yang karena levelnya sudah ma'rifat kemudian berhenti dari menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir menyimpulkan, wa innamal muradu bil yaqini huna al maut. Dan yang dimaksudkan dengan kematian, dengan keyakinan di dalam ayat ini, tidak lain dan tidak bukan adalah kematian. Jadi yakin dalam ayat itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyatal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Maksudnya adalah sembahlah Tuhanmu, jangan berhenti sampai datang kepadamu kematian. Berarti kapan kita boleh berhenti ibadah? Ya ketika sudah meninggal. Ya mau gak mau berhenti, karena kita sudah gak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Kalau sudah datang kematian ya pasti akan berhenti. Gak usah suruh berhenti, pasti sudah berhenti dengan sendirinya. Ya, kita yang biasanya mengerjakan sholat, ketika ajal menjemput, kita gak bisa sholat. Apa yang dilakukan? Disolati kan gitu. Jadi memang kita sudah tidak sanggup lagi mengerjakan aktivitas ibadah dalam kehidupan ini, karena memang kita sudah meninggal dunia dan berpindah di kehidupan alam barzah. Ya. Itu barangkali yang bisa disampaikan karena waktu sudah adzan. Kita sambung sesi yang kedua insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم اللقاء أما بعد حضرين والحاضرات para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita bisa mengerjakan salat Isya secara berjamaah. Semoga salat Isya yang baru saja kita laksanakan diterima di sisi Allah, akan menjadi cahaya penerang kubur kita kelak dan akan menerangi jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rab. Ada beberapa pertanyaan, kan, tetapi tentunya tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Dan saya akan pilih pertanyaan yang kira-kira saya bisa menjawab. Sehingga mohon sabar, saya baca dulu dan milih dulu ya. Yeah. Pertanyaan yang pertama, apakah orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah otomatis masuk neraka? Perlu diketahui bahwa su'ul khatimah itu ada dua. Ya. Su'ul khatimah itu ada dua. Yang pertama, su'ul khatimah yang sampai taraf kufur, keluar dari Islam. Ada yang su'ul khatimah tidak sampai taraf kufur, tidak sampai keluar dari Islam. Kalau seseorang su'ul khatimahnya, su'ul khatimah artinya apa? Meninggal dalam kondisi tidak baik. Na'udzubillahi min su'il khatimah. Allahumma rizqna bihusnil khatimah. Kalau seseorang meninggal dunia dalam kondisi kufur alias keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam itu ada dua juga. Yang pertama adalah murtad sarahatan, pindah agama secara terang-terangan, menyatakan, mengekrarkan pindah agama. Atau yang melakukan perbuatan-perbuatan riddah, perbuatan-perbuatan yang menjadikan seseorang murtad dari agama Islam. Jadi riddah hampir di semua kitab fikih ya, sejak zaman dulu sebelum kita lahir, para ulama fikih di dalam kitab-kitab fikih dan juga di dalam kitab-kitab hadis selalu ada bab
riddah. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang murtad, ada orang murtad, itu sebenarnya bukan sesuatu yang apa namanya, yang aneh sebenarnya. Cuman karena mungkin kita terlalu lama meninggalkan belajar kitabnya para ulama gitu ya, sehingga mendengar kata-kata riddah, murtad, kata-kata kufur itu seakan-akan itu sesuatu yang aneh gitu. Dan orang-orangnya dianggap aneh, apalagi ustadznya, ustadz aneh. Ada yang bilang radikal, ekstrim, ya, gitu ya. Padahal di kitab fikih ada loh. Kenapa penulis kitab-kitab fikih nggak dikatakan radikal ya? Saya ulangi sekali lagi, dalam pembahasan tentang riddah, murtad, kalau su'ul khatimahnya sampai taraf masuk dalam kategori riddah, murtad, ya, murtad itu ada dua, ada murtad secara sarahatan, sarahatan itu secara terang-terangan mengekrarkan pindah agama, gitu, meninggalkan Islam, yang biasanya disahkan di mana? Di KUA apa di Kementerian Agama ya, biasanya kan gitu ya, disahkan KTP-nya akan berubah nanti, agama Islam berubah jadi apa gitu kan. Kalau itu semua orang tahu, akan tetapi ingat ada murtad model yang kedua, ya murtad secara sir, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan atau mengucapkan ucapan-ucapan kufur yang membawa seorang kepada riddah, murtad. Ya. Maka kalau su'ul khatimah memodel yang pertama ini, maka jelas masuk neraka plus kekal di neraka. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." A'udzu billahi min dzalik. Barang siapa yang murtad dari agamanya, meninggal dunia dalam kondisi kafir, maka hapuslah segala amal kebaikan yang pernah dilakukan. Ya. Dan dia menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Nauzubillah sumanaud. Nasallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min riddah, nauzubillah min su'il khatimah. Adapun su'il khatimah yang kedua, yaitu tidak sampai murtad, ya, tidak sampai keluar dari Islam, yaitu su'ul khatimah dalam pengertian yaitu meninggal dunia dalam keadaan tidak baik, mungkin sedang berbuat maksiat tapi tetap beriman, sedang melakukan perbuatan yang haram, ya kan, sedang menaik-naik kendaraan sepeda motor mau pergi ke acara pesta sabu-sabu, sepeda motornya kesandung batu, jempalek, bocor kepalanya, gagal otak, meninggal. Apakah dia murtad? Tidak. Su'ul khatimah, tapi su'ul khatimahnya gak bisa kita katakan murtad. Su'ul khatimah level yang kedua, yaitu dia meninggal dalam kondisi sedang berbuat dosa atau sedang menuju perjalanan melakukan dosa. Bagaimana yang model seperti ini? Ya, tergantung dosa yang dilakukan. Karena dosa itu ada dosa kabairu dzunub, ada dosa besar, dan ada saghairu dzunub, ada dosa kecil, gitu kan. Dosa besar pun berlevel-level juga, ada dosa besar yang sampai kufur, ada yang syirik, dan ada dosa besar yang tidak sampai level kufur dan syirik. Ya. Jadi tergantung dosanya. Gitu ya, tergantung dosanya. Ada dosa yang di sana mengharuskan seseorang itu batal keislamannya seperti syirik akbar, kufur akbar. Tapi ada dosa-dosa yang tidak sampai menjadikan pelakunya kufur. Ya. Maka hanya Allah yang tahu bagaimana orang itu apakah diampuni atau tidak. Tapi kalau syirik jelas Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni perbuatan syirik kecuali dengan taubat.
Berarti kalau seseorang meninggal dunia dalam kondisi sedang berbuat musyrik, kesyirikan, tergantung kalau syirik besar, berarti meninggal dalam kondisi syirik besar, maka batal keislamannya. Na'udzubillah min dzalik. Adapun kalau maksiat-maksiat yang lain gimana? Dosa-dosa maksiat yang selain kesyirikan besar, maka kata para ulama, tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Bisa jadi Allah ampuni, Allah ampuni dengan sebab amalan kebaikan dia yang banyak, atau bisa jadi ya Allah ampuni dikarenakan kasih sayangnya saja, bukan karena amalan kebaikannya, atau yang lainnya yang Allah katakan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau tadi yang dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bi, Allah tidak mengampuni perbuatan syirik, akan tetapi mengampuni dosa-dosa yang lain yang di bawahnya. Sehingga ayat ini dijadikan kaedah bahwa dosa yang bukan kesyirikan akbar dan kufur akbar itu tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Mungkin Allah kehendaki diampuni, mungkin tidak diampuni. Ya. Allahu a'lam shawab. Jadi su'ul khatimah itu berlevel-level. Allahu a'lam. Jika satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, maka waktu di alam kubur menggunakan waktu akhirat atau waktu dunia? Terima kasih, jazakallahu khairan. Allahu a'lam, saya tidak tahu. Akan tetapi saya teringat sebuah hadis ketika Rasulullah mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah, bahwa alam kubur adalah merupakan awal tempat setar menuju kehidupan akhirat. Tidak tahu masuk yang mana. Allahu a'lam. Ya, ini dijawab walaupun susah. Afan Ustaz, ana mau bertanya, bagaimana pandangan Islam mengenai ilmu filsafat? Karena di kalangan mahasiswa sudah muncul pola pemikiran nasionalis Islam yang bersanding dengan ilmu filsafat. Jazakumullah khair. Ya, terpaksa kita berbicara tentang masalah sejarah ya. Berkembangnya ilmu kalam atau filsafat di negeri-negerinya kaum muslimin adalah di masa Daulah Fatimiyah. Di masa Daulah Fatimiyah, ya, yang di sana ilmu filsafat ini diambil dari Yunani, ya kan? Dimasukkan ke negeri-negeri Islam di masa Daulah Fatimiyah itu. Dimasukkan di negeri-negeri Islam dan banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya. Dan itulah ilmu yang pertama kali banyak membuat rusaknya pemahaman kaum muslimin terhadap Islam. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah dan yang lain banyak mengingatkan masalah itu. Termasuk Imam Syafi'i sangat tidak suka dengan ilmu filsafat. Bahkan jauh sebelumnya Imam Syafi'i, yaitu di zaman sahabat, Umar bin Al-Khattab sudah mengingatkan ilmu yang model seperti itu, walaupun tidak disebut secara sharih, secara jelas oleh Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, wa iyyakum wa mujalasati ahli ra'i fa innahum a'da'us sunnah ayatuhum sunnah wa kama qala. Kata Umar bin Khattab, hati-hati kalian, jangan suka duduk di majelisnya orang-orang yang suka berbicara agama dengan akalnya. Filsafat adalah ilmu yang bersumber dengan dari akal. Semuanya kalau enggak masuk akal ditolak. Bahkan ayat Al-Qur'an sekalipun kalau tidak masuk akal ditolak. Ini akibat dari belajar ilmu filsafat. Umar bin Khattab mengatakan, sampai-sampai mengatakan dengan tegas Umar bin Khattab, hum a'da'us sunnah, a'iyyatuhumus sunnah. Jadi jauh sebelumnya. Imam Syafi'i bahkan mengatakan, mengusulkan, memiliki pandangan gitu. Imam Syafi'i memiliki pandangan di zaman beliau ya, orang yang mempelajari ilmu kalam itu sebaiknya dihukum. Kalau hukuman yang diusulkan oleh Imam Syafi'i adalah diarak keliling kampung, dipukuli pakai sendal wajahnya.
Itu Imam Syafi'i, saya cuma menukil saja. Ya, memang ini perlu duduk gitu ya di kalangan para cendekiawan muslim, para dosen-dosen Islam dengan para ulama, para ustadz, ini perlu duduk membicarakan tentang ilmu filsafat ini sebaiknya dibagaimanakan gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Saya ingin bertanya, jika kita mengingatkan seseorang yang berbuat dosa, apakah berarti kita mencampuri urusan privasi mereka dan kita dianggap tidak percaya dengan Allah karena mengurus dosa orang lain? Jazakumullah khairan. Ya, kalau enggak boleh, enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adaful iman. Barang siapa yang melihat ada kemungkaran di depan matanya, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Dengan tangannya maksudnya tugasnya penguasa. Antum jadi penguasa, antum jadi kepala negara, di negara antum ada kemungkaran, maka kepala negara wajib merubah kemungkaran dengan kekuasaannya. Kerahkan bala tentara, kerahkan polisi untuk menghentikan kemungkaran. Di Saudi Arabia ada namanya lajnah hay'ah amar ma'ruf nahi mungkar. Anggotanya adalah aparat keamanan dan para ulama. Ya, bagus seperti itu ya. Jadi kalau ada orang melakukan kemungkaran, ya ini hay'ah amar ma'ruf nahi mungkar ini yang menyelesaikan. Seperti ada praktek perdukunan, sihir, kemusyrikan, mereka ini namanya merubah dengan kekuasaan. Ya, tugasnya penguasa. Sebagian memahami lebih luas lagi, yaitu merubah kemungkaran dengan tangan, maksudnya adalah tugasnya orang-orang yang berkuasa terhadap orang yang di bawah kekuasaannya. Seperti contohnya orang tua kepada anaknya. Orang tua melihat anaknya melakukan kemungkaran, orang tua punya kuasa untuk mengatur anaknya. Enggak boleh dibiarkan. Oh, sudah gede biarin sendiri, biar diurus sendiri, mati hidup urusannya sendiri. Ya bukan begitu. Anak-anak kita walaupun sudah gede adalah berada di bawah tanggung jawab kita, orang tua. Ya. Jadi ada sebagian orang kalau melakukan dosa enggak mau dicampuri urusannya, gitu kan? Ya, nanti kalau seperti itu di dunia ini enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, apa yang kita lakukan? Kita ingkari kemungkaran sesuai dengan level kita. Kalau level kita penguasa, ya dengan kekuasaan. Kalau level kita bukan penguasa, dengan apa? Dengan lisan. Kita ingatkan saudara kita yang melakukan kemungkaran agar berhenti, gitu kan? Dan Nabi mengatakan, ya yang tidak sanggup dengan kekuasaan dan dengan lisannya, maka dengan hati. Kata Rasulullah, wa dzalika adhaful iman, dan mengingkari kemungkaran itu hanya bisanya dengan hati. Kuasa dengan kekuasaan enggak punya, lisan juga enggak sanggup. Hanya dengan hati saja mengingkari kemungkaran, gimana? Itu selemah-lemah iman. Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan komentar hadis ini. Kalau orang yang mengingkari kemungkaran hanya dengan hati dikatakan oleh Nabi, dia sebagai orang yang selemah-lemah iman. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak pernah dalam hatinya ada pengingkaran terhadap kemungkaran? Masihkah ada iman dalam hatinya? Kata Ibnu Rajab rahimallahu taala. Afan, saya mau bertanya, pelajaran agama yang paling utama untuk orang yang baru hijrah apa ya Ustaz? Akidah, tauhid. Ya. Apa yang diajarkan Rasulullah di awal beliau menjadi nabi dan rasul? La ilaha illallah. Ini yang perlu kita fahamkan ya. Jadi kadang-kadang ada sebagian orang yang baru masuk Islam, langsung dibebani berbagai amalan-amalan Islam yang berat-berat, sementara tauhidnya belum diperbaiki, tidak difahamkan makna kalimat syahadat. Sehingga walaupun sudah Islam tahunan pun gak ngerti juga perbedaan tauhid dan syirik. Yang lebih parah lagi, ada yang masuk Islam yang dulunya adalah akidahnya Trinitas, ini dirubah setelah masuk Islam malah wihdatul wujud. Lebih parah lagi. Loh, kalau keyakinan Trinitas itu apa? Di antara keyakinan, kalau gak salah,
itu Allah menitis kepada Isa. Ya, mereka-mereka orang-orang Nasrani itu kan meyakini Allah itu menitis kepada Isa saja kan. Tapi orang-orang yang punya akidah wahdatul wujud itu meyakini ya Allah bisa menyatu dengan siapa saja. Terutama yang sudah sampai tingkat di atas hakikat tadi atau sudah hakikat di atasnya makrifat itu sudah wahdatul wujud. Ya. Sehingga kalau sudah wali Allah katanya sudah wahdatul wujud. Ada guru besarnya mereka yang bernama siapa? Yang dia sampai berani mengatakan kepada jamaahnya, dirinya adalah Allah, Allah adalah dirinya. Sehingga ketika ada orang menyembah dia, tidak disalahkan. Kenapa? Ya karena Allah manunggaling kawula Gusti. Subhanallah. Ada lagi yang punya pemahaman yang lain, yang lebih parah lagi. Allah menyatu dengan makhluknya. Sehingga makhluknya ini adalah semua Allah. Makhluk ini semua adalah Allah. Allah adalah semua makhluk ini katanya. Ini juga parah juga. Sehingga tidak mengatakan syirik ketika ada orang menyembah patung, menyembah batu, menyembah sapi, hatta menyembah guguk pun boleh. Ini wahdatul wujudnya lebih parah lagi. Jadi wahdatul wujud itu ada dua model. Ya, wahdatul wujud itu ada dua model. Model pertama wahdatul wujud yang difahami adalah manunggaling kaula Gusti, yaitu orang yang sudah sampai level atasnya ma'rifah, sudah ma'rifat terus atasnya lagi. Ya kan? Wahdatul wujud. Yang diyakini mereka adalah yang sudah jadi wali Allah itu yang wahdatul wujud katanya. Tapi ada yang lebih parah lagi, yaitu tadi yang kedua. Jadi Allah menyatu pada seluruh makhluknya. Sehingga seluruh makhluknya ini adalah Allah, Allah adalah seluruh makhluknya ini. Sehingga ente mau nyembah siapa saja boleh karena semuanya adalah Allah. Ini sebenarnya juga buah dari belajar filsafat juga itu. Di antaranya. Makanya hati-hati dengan ilmu filsafat, ilmu yang sangat merusak agama Islam. Ya kita mengingatkan kaum muslimin, adapun orang-orang non-muslim monggo silahkan. Karena memang itu bukan produk Islam gitu kan. Saya kira tidak melanggar undang-undang kita mengingatkan. Kita hanya mengingatkan saudara-saudara kita se-Islam. Jangan belajar filsafat. Belajarlah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Belajarlah kitabnya para ulama. Ya. Banyak kaum muslimin yang mendalami ilmu filsafat itu. Dan saya punya teman banyak yang akhirnya. Dan akhirnya. Bahkan yang memperkenalkan dakwah sunnah kepada saya pun akhirnya karena mengambil jurusan itu dan terus belajar, dia yang membawa saya kepada hidayah sunnah, tapi beliau sendiri malah jauh dari sunnah. Sallallahu alaihi wasallam. Teman dulu. Ya. Apakah ketika sakit dan tidak menjalankan sholat wajib, apakah harus mengganti sholat yang ditinggalkan? Apakah ketika sakit dan tidak menjalankan sholat wajib, apakah harus mengganti sholat yang ditinggalkan? Ini pertanyaannya fikih ya. Orang yang meninggalkan sholat, ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat karena hilang akal. Ya, karena hilang akal dan setelah akalnya kembali, apakah sholat yang dia tinggalkan selama hilang akal itu harus diqadha, harus diganti atau tidak? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Ada yang mengatakan diganti, ada yang mengatakan tidak. Allahu alam, saya lebih cenderung pendapat yang mengatakan tidak karena beban taklif hilang pada dirinya. Tapi sebagian ulama berpendapat diganti. Allahu alam, yang saya tahu adalah tidak diganti karena pada waktu itu gugur kewajiban sholatnya karena hilang akal, dia bukan mukallaf waktu itu. Sehingga misalkan ada orang gila selama 1 tahun, gila tahunan. Ada di daerah saya itu orang, ada seorang ibu-ibu itu kadang gila kadang waras. Biasanya kalau hamil itu sembuh, nanti kalau melahirkan gilanya kambuh, sehingga anaknya yang lahir yang ngurus bapaknya. Nanti kalau hamil lagi, sembuh lagi dari gilanya. Jadi suaminya semangat itu. Jadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau seperti itu? Apakah selama satu tahun ini harus mengganti sholat satu tahun? Ya Allah, siapa yang sanggup satu tahun mengganti sholat yang ditinggalkan satu tahun? Satu tahun itu berapa hari? Satu hari lima waktu. Satu tahun berapa hari? Berapa? Nah, kalikan coba. Sanggup enggak kira-kira? Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang saya pahami, yaitu beban taklif hilang dari dirinya karena hilang akal. Kan tadi mukallaf itu kan kriterianya ada dua. Satu berakal, dua balig. Akalnya hilang, berarti beban kewajiban itu gugur. Ya. Itu pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan tetap harus diganti ketika sadar. Allahu a'lam bishawab. Ya, saya tidak tahu mana yang rajih dari pendapat tersebut. Akan tetapi, kalau orang meninggalkan sholat, itu bukan karena hilang akal, seperti lupa atau tertidur, maka harus diganti. Karena hadisnya jelas. Ya, hadisnya jelas ketika orang lupa, meninggalkan sholat, mengerjakan sholat, maka ketika dia ingat, segera mengerjakan sholat. Kan tetapi kalau hilang akal, ini ada perbedaan pendapat. Kalau misalkan kita tertidur, misalkan karena tadi malam ronda sehingga subuhnya kesiangan, tertidur sampai jam 6, gimana? Salat subuh gak? Apa gak bisa salat subuh? Iya. Ketika orang tertidur begitu bangun dia mengerjakan. Kemudian orang yang lupa, ketika orang itu lupa begitu ingat maka mengerjakan. Allahu alam bishawab. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Masih ada tapi gak bisa saya jawab, maka saya tinggalkan. Allahu ta'ala alam bishawab. Dan terakhir mungkin sedikit mengingatkan pribadi saya dan para jamaah semua berkaitan tentang ayat tadi. Banyak faedah sebenarnya yang bisa kita petik dari surat Al-Hijr ayat 99 tadi. Akan tetapi sebagai penutup saya sampaikan satu faedah saja, yaitu sebagian ulama mengambil faedah dari ayat tadi bahwa di dalam beribadah kepada Allah kita harus istiqomah. Ya, selalu konsisten ibadah itu kita jaga sampai akhir hayat kita. Dan orang yang bisa istiqomah menjaga ibadahnya kepada Allah sampai akhir hayatnya, maka masuk dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Subhanallah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah kemudian istiqomah, kata Allah, ya kan? Maka nanti ketika ajal datang menjemput, akan disambut, dijemput oleh para malaikat, dan para malaikat akan mengatakan, malaikat yang turun menjemput rohnya akan mengatakan apa? Alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, janganlah engkau bersedih. Wa abshiru, dan bergembiralah engkau. Bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah engkau karena engkau akan mendapatkan surga yang sebelumnya engkau dijanjikan. Ya. Dalam tafsirnya disebutkan riwayat-riwayat yang menerangkan ayat ini, di antaranya adalah ketika seseorang beriman kepada Allah dan istiqomah, maka ketika ajal datang menjemput, ketika ruh dicabut, maka akan ditampakkan di depan matanya yaitu surga tempat kembalinya, sehingga dia akan merasa bergembira ketika rohnya dicabut, sehingga dia bahagia. Kedatangan malaikat maut adalah ibaratnya tamu yang sangat mulia, yang sangat dirindukan, yaitu orang yang beriman, yang istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taufiknya kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang istiqomah, sehingga kita berhak mendapatkan janji Allah dalam ayat tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada benarnya datangnya dari Allah, ada kesalahan dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni saya. Dan kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.